Bawa kereta punyalah perlahan, bila kena horn terus nak tunjuk Samsung pula. Itulah yang berlaku di dalam video ini, apabila seorang lelaki dirakam, memandu kereta dalam keadaan yang sangat perlahan, iaitu di bawah 20 km sejam. Keadaan tersebut membuatkan pemilik dashcam membunyikan horn, kerana bimbang, jika pemandu tersebut memandu dalam keadaan mengantuk. Namun yang peliknya, pemandu tersebut tiba-tiba turun daripada kenderaan, konon ingin menunjukkan sikap Samsungnya. Tidak cukup dengan itu, pemandu tersebut cuba mengejar pemilik dashcam dan memberi isyarat supaya pemilik dashcam memberhentikan kenderaannya.